Ini kelapanya mau saya parut dulu ya teman-teman. Ini parutannya kuning, kena kunir teman-teman. Gak apa-apa ya. Ini pertama saya ngerebus bayam dulu ya teman-teman. Ini sampai matang. Ini tadi udah dikasih garam ya airnya ya, biar tetap hijau nanti sayurannya. Ini udah dicuci bayamnya teman-teman. Tadi udah saya simpan di kulkas. Soalnya ini metik kemarin sore. Ini bayamnya udah matang teman-teman. Mau saya angkat dulu ya. Nanti setelah itu kangkungnya. Ini kangkungnya saya masukin. Oke, ini tutup dulu. Ini bumbunya ya teman-teman. Ini saya mau ulek dulu. Ini ada kencur, ada bawang putih, ada bawang merah, ada terasi, cabai. Ini cabainya nggak ada cabai rawitnya nih. Cabai merah keriting, tapi nggak apa-apa. Cabai merah keriting juga pedes. Kangkungnya udah mateng, nanti mau saya angkat. Setelah itu ada sayuran yang rumput kermak ya teman-teman. Ini sayuran rumput kermak sama daun sentong sama daun cungih. Kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa ya teman-teman, biar saya saja yang tahu. Ini rumput-rumputan yang di sawahnya. Ini daun sentrong, pasti ada yang tahu ya. Ini daun kermak nih, pasti ada yang tahu, orang Cilacap biasanya yang suka konsumsi. Kalau daun congih nggak ada yang tahu ya. Ini daun kermaknya udah matang ya teman-teman. Ini saya angkat daun rumput di sawah ini. Terakhir daun singkong lama ya teman-teman, soalnya ini keras. Ini daun singkongnya sekitar 10 menit. Ini daun singkong nanti harus dikukus, setelah digodok sebentar terus dikukus. Kalau nggak dikukus masih keras. Saya mau taruh di sini. Ini sayurannya mau saya tata di sini ya teman-teman. Ini kangkung. Ini yang kerma. Ini ya teman-teman, bumbunya udah siap, nanti saya mau goreng. Ini yang bayam. Banyak ya teman-teman. Nanti bisa buat makan rame-rame. Nanti daun singkongnya lagi dikukus. Habis digodok harus dikukus daun singkong ya, biar matang. Ini teman-teman, bumbunya. Ini udah siap sayurannya, nanti tinggal daun singkong. Setelah itu saya goreng bumbu sama parutan kelapanya, bikin bumbu uraban. Ini bumbunya teman-teman, lagi saya goreng dulu. Ini ada
salam agak lengkuas. Salamnya banyak biar bawangnya nanti berharum. Ini bumbunya saya kasih gula Jawa ya teman-teman. Sudah mulai matang, tinggal kelapanya saya masukin. Ini nanti sampai kering ya teman-teman, sampai benar-benar matang biar bumbunya matang, nggak cepet basi. Osreng-osreng api kecil. Ini udah mateng teman-teman, udah banyak ya. Tuh, bagus ya warnanya. Merah-merah kuning. Oren. Ini nanti tinggal diaduk sama sayurannya, tapi nggak semuanya ya. Ini pil sedikit demi sedikit. Nanti saya mau ngurap sebagian. Ini teman-teman, udah siap urapannya ya. Ini bumbunya udah mateng. Ini udah ada yang diurap-urap. Ini 2 piring buat sarapan. Ini lauk lainnya nanti ya, belum beli kerupuk atau tempe goreng. Kemarin udah goreng ikan asin, tapi nggak tahu cocok apa enggak ini ya. Nih ya, nih sayurannya mantap. Nih bumbunya, bumbunya merah oren. Oke, selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi.